Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channelnya Pak Miki. Pada pagi ini kita ada waktu jalan-jalan ke sawah, menyempatkan diri karena sudah beberapa hari, mungkin satu minggu lebih kita tidak ke sawah. Nah, saat ini kita ada waktu. Semuanya saja saya ucapkan selamat berjumpa lagi. Salam seger waras. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, diberi panjang umur dan dipermudah segala urusannya. Nah, pada pagi ini ngonten di sawah ya. Ini padi saya sudah berumur sekitar 75 atau 76 hari. Ini kalau orang petani punya padi seperti ini harus ngayem mati ini, karena sekitar 20 harian kita sudah panen. Ini ayam ya, ini sebentar lagi minggu depan kita akan membuat sebaran lagi, membuat pembibitan lagi, sama yaitu padi hibrida mapan 05 lagi, karena ternyata hasilnya cukup luar biasa ya. Di sawah kita cocok sekali bibit hibrida ini, ternyata masih jarang yang menanam 05 ya, semuanya impari 32. Ada juga rawan penyakit ternyata. Tapi untuk padi kita mapan 05, insya Alhamdulillah sehat semua, tidak ada penyakit, tumbuh subur sekali. Ya, teman-teman semuanya yang punya, yang sudah nanam padi, apakah hampir panen atau sudah panen, semoga panen pada tahun ini dapat hasil yang banyak dan melimpah ya, karena airnya cukup, pertumbuhannya luar biasa. Ini kita kalau masuk ke dalam sawah ini mungkin bisa 1,5 meter ya. Ini sambil saudara ini. Ini saya sendirian di pasar, di sawah. Ini berteduh di gubuk. Dan cukup anginnya cukup semilir ya. Oke, para penonton siaku, kita tunjukkan situasi di sawah dan keadaan padi saya. Oke. Ini di depan gubuk ya. Ini kalau kita masuk satu dada ini tingginya. Mungkin pupuknya agak banyak, nanti subur sekali. Di depan gubuk mangklung-mangklung ning galeng ini. Ini kalau padinya menuai malah lebih
mangklung lagi. Kaya sing nandur, landung-landung. Landung-landung kaya sing nandur. Alhamdulillah. Adinya hampir menguning, ini sangat rapat dan lebat sekali. Lebat, rapat. Nah, ini ada sumurnya. Sumurnya penuh airnya sampai rata-rata tanah. Ini penampakan di depan gubuk tempat berteduh. Gubuknya ini sederhana saja ya. Yang penting bisa untuk berteduh. Mantap sekali. Tadi Brida mapan 05. Sangat rapat dan panjang-panjang malenya. Blas, tidak ada penyakit, tidak ada walang sangit ya. Cukup puas sekali. Cuacanya seperti ini. Agak mendung-mendung. Ini di Blora cuacanya seperti ini. Landung-landung sekali hari mapan 05. Ini padi beda, jadi cocok sekali di lahan ini. Mantap sekali hibrida. Sekarang nandurnya hibrida terus. Nah, sangat cocok sekali dan subur sekali. Mungkin ada mengulang kembali, dulu dapat 82 sak. Mungkin akan saya terulang kembali ini. 80 saja sudah bagus sekali. Oh, ini penampakannya ini. Cios senang ini. Padinya seperti ini. Mantap pokoknya. Ini lapangan sepak bola. Itu warung sormeh. Kalau kita ke sawah, jalannya cukup sekali dengan rumah. Tadi mapan 05. Ini padinya cukup bagus sekali. Ini yang Inpari, ini tetangga yang Inpari ya. Bisa dibandingkan ini yang mapan. Ini mantap padi mapan. Lihat anakannya. Cukup banyak sekali. Anaknya akeh. Tahu-tahu. Landung-landung. Nah, ini. Ini Inpari ini. Ini seperti ini ya. Dibandingkan dengan ini jauh sekali. Ini. Ini sudah umur 76 hari. Ini sekitar 95-an. Orang berapa? 20 harinan.
dan kita panen. Ya, mantap sekali ya. Ini rata semua. Juga dapat banyak sekali ini. Bisa 70 sak lebih nanti ya. Ini yang pinggir-pinggir sudah menguning. Ini hujannya terus. Sehingga padinya juga cukup bagus sekali karena airnya cukup limbah lebat sekali. Masih hijau lebat. Tahun ini mantap tandurnya ya. Ini kita jalan-jalan sambil lihat-lihat karena sudah lama tidak di ke sawah. Landung-landung sekali. Sendiluk hari ini tinggal beberapa hari. Ini pojok sini juga bagus sekali di pojok ini. Yang tetangga ini Inpari. Yang mapan bedanya bisa dibandingkan ya. Jadi banding-bandingkan. Ini cukup melebat sekali. Ya, puas panen tahun ini. Bajunya sehat, tidak ada penyakit, tidak ada walang sangit. Ini yang Inpari. Ini tetangga sebelah timur saya, tetangga saya ini Inpari. Nah, ini mapan loh. Jauh sekali. Jauh sekali ya. Mantap. Padi hibrida memang masih unggul kalau ditanam di Bangkeng. Lokasi di Bangkeng, Kelurahan Tambarjo, Kecamatan Kota Blora. Ini mungkin kalau ditanam di lain tempat mungkin tidak cocok. Ini di tempat saya masih sangat cocok sekali. Nanamnya kita pasti nanam mapan terus atau hibrida ya. Kalau tidak mapan ya supadi. Karena yang cocok itu. Mantap sekali ya. Ya, nanti kita lanjut lagi.